bikin kaget. Para pemain tim nasional Brasil senang berlatih di Indonesia. Sampai-sampai mereka nggak mau pulang. Brasil, negara berjuluk negeri samba tersebut, tak pernah lepas dari sepak bola. Brasil selalu saja punya talenta luar biasa dan hampir tidak pernah absen dari kompetisi sepak bola akbar. Seperti halnya Piala Dunia U17 2023 yang diadakan di Indonesia, Brasil jadi salah satu peserta yang mengikuti turnamen tersebut. Mereka adalah perwakilan dari negeri bagian Amerika Selatan. Nah, kita semua sudah mengetahui jika para pemain Brasil punya skill sepak bola di atas rata-rata. Wajar jika mereka jadi salah satu kontestan yang diunggulkan untuk menjadi juara tahun ini. Menarik melihat penggawa timnas Brasil dalam bermain bola. Kehadiran mereka di Piala Dunia U17 tahun ini tentu memberikan warna tersendiri, serta membuat turnamen lebih kompetitif dan meriah. Seperti halnya peserta Piala Dunia U17 yang lain, Brasil juga berkesempatan untuk mendapatkan fasilitas yang mumpuni. Indonesia selaku tuan rumah tentu akan memberikan pelayanan yang terbaik bagi semua tamunya tanpa terkecuali. Salah satu yang diperhatikan betul-betul adalah penyediaan tempat latihan kelas wahid bagi para peserta. Pemain timnas Brasil juga berhak merasakan kualitas lapangan Indonesia, dan mereka pun kagum. Tampak raut muka senang dan ekspresi bahagia dari para pemain ketika melakukan latihan. Mereka senang karena bisa berlatih di lapangan yang berkualitas. Respon mereka secara tak langsung menjadi pujian dan juga nilai plus bagi kita Indonesia selaku tuan rumah. Di babak fase grup Piala Dunia U17 tahun ini, Brasil, salah satu raksasa dan juga kiblat sepak bola dunia, tergabung dalam grup C bersama dengan Inggris, Iran, dan juga Kaledonia Baru. Persaingan ketat dalamnya menjadikan grup C menjadi salah satu grup neraka di perhelatan tersebut. Itulah sebabnya para pemain dan juga staf harus fokus dalam mempersiapkan segala sesuatunya. We'll be right back.
dengan adanya fasilitas yang sangat baik dari tuan rumah. Tentu, membantu Brasil untuk tampil maksimal. Dan Indonesia sekali lagi mendapatkan nilai plus karena bisa menyediakan hal tersebut. Patut kita tunggu sejauh mana langkah dari timnas Brasil di turnamen Piala Dunia U17 tahun ini. Melihat kemampuan mereka yang luar biasa, bukan tak mungkin jika Brasil akan finish sebagai juara. Setelah menilik sedikit informasi mengenai timnas Brasil tadi, gimana menurutmu guys? Coba tulis tanggapanmu di kolom komentar. Untuk saat ini, Cantika Rasa sudah cukup ya menemanimu, tapi jangan khawatir, Cantika akan selalu menemani hari-hari kosongmu. Jangan lupa subscribe Timnas TV, biar kamu nggak ketinggalan berita update seputar Timnas Indonesia.